berjumpa kembali di channel petani kreatif oke pada video kali ini petani kreatif akan berbagi uh, cara stek durian agar cepat berbuah dengan cara uh, menggunakan akar bantu ya teman-teman nah, insyaallah dengan cara seperti ini akan cepat berhasil nah, ini bisa terlihat ini adalah akar durian teman-teman nah, ini ini nantinya akan kita tempelkan di sini teman-teman kita tempel nanti seperti ini Oke, buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Oke, seperti apa caranya? Langsung saja kita ke video. pertama, teman-teman, kita siapkan uh, apa batang durian atau ranting durian ini seperti ini. Ini adalah uh, ranting durian yang akan kita stek. Usahakan untuk mengambil uh, rantingnya. Di pohon yang sudah sering berbuah teman-teman ini Udah sangat tua sekali Nah ini saya mengambil rantingnya ini Di pohon yang Sudah sering berbuah ya Seperti ini Yang kedua teman-teman siapkan akar durian seperti ini Karena ini kita menggunakan akar bantu Maka nanti ini akan kita tempelkan Pada batang durian ini Yang akan kita stek kali ini Yang ketiga teman-teman siapkan untuk tali pengikatnya nanti nah seperti ini oke langsung saja kita potong akar duriannya seperti ini ini kita potong menjadi dua ya teman-teman jadi dua bagian oke seperti ini Insya Allah dengan cara seperti ini akan lebih cepat tumbuh tunasnya nanti, tumbuh akarnya. Karena kita menggunakan akar durian langsung ya teman-teman. Ini saya mengambil akarnya di, po, eh, apa? di akar durian yang sudah tua, sudah besar ya. Nah, ini. Oke, langsung saja kita lakukan untuk pengupasan kulit batang duriannya. Ini. Oke, kita kupas. Kita ukur dulu ya teman-teman kita kupas seperti ini nah seperti ini oke langsung saja kita kupas kulitnya ini untuk pengupasan kulitnya lumayan sulit ya teman-teman karena kita akan melakukan stek Kali ini di apa menggunakan batang durian yang sudah sangat tua seperti ini. Oke, langsung saja kita tempelkan untuk akarnya ke seperti ini. Atau kita kulit saja dulu untuk Kulitnya ini untuk pengupasan lumayan sulit, karena ini sudah tua sekali. Ya, kulitnya jadi agak sulit kita kupas. Nah, Oke okay. seperti ini kita lanjut untuk melakukan uh, sayatan pada akar durian, akar duriannya ya ini seperti ini usahakan bisa lurus kawan-kawan dan merata nah, seperti ini agar nanti ini mudah menempel. kita buang sedikit seperti ini nah ini dia kita sayat dulu biar nanti mudah untuk pengikatan kita langsung ikat ini dia kita sayat Oke, okay, seperti ini, untuk sayatan akarnya usahakan benar-benar lurus ya teman-teman Agar nanti ini mempermudah juga untuk menempel penempelannya Dan bisa menempel dengan sempurna Oke, okay, langsung saja kita tempelkan akarnya ya Ini seperti ini Nah, ini kita ukur dulu panjangnya Untuk panjangnya kita ukur dulu Biar sama panjang akarnya seolah dengan cara ini lebih mudah untuk berhasilannya teman-teman nah seperti ini ya ini akan menempel ini kalau saya tanya bagus maka akan menempel dengan sempurna seperti ini nah ini ini kita sayat lagi masih agak melengkung Oke kita tempelkan nah seperti ini Oke ini kita tempelkan seperti ini ya teman-teman sudah kita tempelkan dan lanjut kita akan melakukan sayatan ya teman-teman oh, maaf bukan sayatan pengikatan ya kita akan melakukan pengikatannya kita ikat seperti ini insyaallah ini akan lebih Mudah berhasil karena kita langsung menggunakan akar bantu dengan akar durian dari pohon yang sudah besar, dan tentunya ini akan lebih mudah lagi ya untuk berhasilannya. Oke, kita tambah lagi untuk pengikatannya agar nanti tidak lepas. Ini usahakan untuk ujungnya seperti ini, bisa ketutup semua ya, teman-teman, agar nanti tidak dimasuki oleh air. Oke, segini saya cukup, kita tarik agak kencang. agar nanti mudah untuk menempel. Nah seperti ini, ini sudah kita tempelkan akarnya teman-teman. Oke, kita akan lanjut untuk melakukan eh, memasukkan di polybag seperti ini teman-teman. Ya, Nih, oke ini kita kurangi dulu sedikit tanahnya. agar lebih mudah ya teman-teman oke ini ini kita masukkan ya lalu kita sedikit tekan seperti ini nah ini agar nanti tidak goyang selanjutnya kita akan tambahkan tanahnya Ini kita untuk tanahnya kita penuhi teman-teman Jadinya teman-teman nah, seperti ini Ini untuk bagian yang terakhir kita sungkup Ya untuk penyukupan kita akan menggunakan plastik yang agak lebih besar seperti ini Agar ini bisa kita sungkup dengan polybagnya seperti ini ini kita ikat dengan polybagnya teman-teman oke ini kameranya bisa kita mundurkan sedikit oke, oke seperti ini ini kita ikat dengan polybagnya teman-teman agar nanti tidak dimasuki oleh udara oke seperti ini Oke, alhamdulillah sudah selesai teman-teman nih, jadinya seperti ini. Nah, ini kita taruh di tempat yang teduh. Jangan terkena sinar matahari langsung. Kalaupun terkena sinar matahari langsung, untuk di pagi hari tidak apa-apa ya. Karena itu juga akan menjadi vitamin. Oke, segitu saja video hari ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.